Ratusan surat suara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah dibongkar orang. Kasus terungkap dengan adanya video berdurasi 52 detik yang direkam salah satu warga dan kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah kotak suara dipikul massa untuk dikembalikan ke kantor KPU. Pelaku yang berjumlah 5 orang diduga merupakan anggota PPD yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian sektor Paniai sedang melakukan penyelidikan terkait persoalan tersebut. Kembalikan ke KPU dan melapor kepada Polres Paniai untuk segera melakukan proses hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.